Seorang petani di Musi Banjuasin, Sumatera Selatan nekat menyambi jadi seorang pengedar sabu. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menyembunyikan sabu di dalam mesin genset. Polisi menggerebek sebuah rumah yang diduga tempat penyimpanan narkotika jenis sabu di Desa Lumpatan 2, Kecamatan Sekayu, Musi Banjuasin, Sumatera Selatan. Selain menangkap pemilik rumah, polisi juga mengamankan barang bukti sabu sebanyak 14 paket seberat 19 gram. Seluruh barang haram ini ditemukan di dalam mesin genset. Pelaku yang diketahui sebagai petani mengaku hanya dititipi barang haram dengan upah sebesar Rp50 hingga Rp100.000 rupiah per sekali penitipan. Pelaku mengaku nekat menjadi kurir narkoba karena menjadi petani tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Malam titip dengan kamu. Pas pagi diambilnya lagi dari kamu. Jadi setiap malam tuh dikasih duit, sekali titip 150. Semacam itulah. Malam itu. Memang kita sudah mengantongi nama dan saat ini orang tersebut DPO. Dan kita akan terus berusaha melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap bandar atasnya. Kini polisi masih memburu bandar besar yang diduga masih berada di sekitar Musi Banjuasin. Dari Musi Banjuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan.